Tapi Rudy namanya Haji Fatmawati. Transmitter upacara memasuki member upacara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne perhubungan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, Subang.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penghormatan umum pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Laporan Komandan Upacara. Namun, upacara pelantikan perwira pelaut 3, 4 pembentukan dan perwira pelaut 3, 4 dan 5 peningkatan sesuai standar SDJW 1978 Amandemen Madya 2010 ke-6 Politeknik Pelayaran Serong Senin 23 November 2020. Siap! Laksanakan! Laksanakan! Wahana mengayu warga Pertiwi memasuki lapangan upacara. Hadir dimohon berdiri. Penghormatan kepada wahana mengayu warga Pertiwi. Kepada wahana mengayu warga Pertiwi, hormat! Silakan duduk kembali. Laporan pendidikan oleh Direktur Politeknik Pelayaran Sorong. Pada pelantikan ke-6 perwira pelaut 3, 4 pembentukan dan perwira pelaut 3, 4 dan 5 peningkatan sesuai standar SDCW 1978 Amandemen Manila 2010 pada Politeknik Pelayaran Sorong tahun 2020. Yang saya hormati para tamu undangan serta dengan para pimpinan jajaran Kementerian Perhubungan, tenaga pendidik, para pejabat di lingkungan Politeknik Pelayaran Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, salam sejahtera, selamat pagi. Perkenalkan, kami melaporkan kegiatan pelantikan hasil pendidikan dalam rangka pelantikan perwira Pelaut 3, 4, pembentukan dan perwira Pelaut 3, 4, dan 5 peningkatan sesuai standar SSCW 1978 Amandemen Manila 2010 ke 6 di Politeknik Pelayaran Sorong 2020. Adapun pokok-pokok yang kami laporkan sebagai berikut. 1. Politeknik Pelayaran Sorong baru saja bertransformasi secara kelembagaan dari pengelolaan pendidikan dan pelatihan kepelautan tingkat dasar dan menengah menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Politeknik Sorong juga menyelenggarakan vokasi di bidang pelayaran dengan melaksanakan diklat kompetensi kepelautan untuk mendapatkan sertifikat keahlian nautika dan teknika tingkat 3, 4, 5 dan sertifikat keterampilan pelaut lainnya sesuai dengan standar SSCW 1978 Amandemen Manila 2010. Sesuai dengan keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 1215 KPT/1/2016 tentang izin pembukaan prodi dalam rangka pendirian Politeknik Sorong di Kota Sorong yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, maka Politeknik Sorong diberikan izin menyelenggarakan program studi diploma 3 pelayaran, yaitu studi nautika, permesinan kapal, dan manajemen transportasi. Dalam era pandemi COVID ini, Politeknik Pelayaran Sorong menyelenggarakan upacara pelantikan ini dengan menyesuaikan protokol kesehatan di mana wisuda hadir secara langsung maupun virtual dengan menggunakan Zoom meeting. Adapun jumlah peserta wisuda pada hari ini Senin tanggal 23 November adalah jumlah 231 orang yang terdiri hadir secara langsung 109 berdasarkan tingkat 3 pembentukan jurusan nautika, tingkat 3 pembentukan jurusan teknika, tingkat 4 jurusan nautika, dan tingkat 4 jurusan teknika. Sementara hadir secara virtual jumlah 122 orang dengan rincian diklat pelaut tingkat 3 pembentukan nautika, diklat pelaut 4 pembentukan nautika, diklat pelaut tingkat 4 pembentukan jurusan teknika, diklat pelaut tingkat 3 peningkatan jurusan nautika, diklat pelaut tingkat 3 peningkatan jurusan teknika, diklat pelaut tingkat 4 jurusan nautika, diklat pelaut tingkat 4 jurusan teknika, serta diklat pelaut 5 dan 4 nautika dan teknika. Kami laporkan nilai tertinggi lulusan terbaik adalah untuk diklat pelaut 3 pembentukan dengan nilai rata-rata 88 atas nama Winike Kamur. 2 jurusan teknika dengan nilai rata-rata 86 atas nama Aang Jandra Kurniawan. Sementara untuk diklat pelaut 4 pembentukan nilai terbaik rata-rata 86 atas nama Diki Kevin Mano. Jurusan teknika dengan nilai rata-rata 86 atas nama Fidel Brian Adam Sama Gita. Dan seluruh itu dapat dinyatakan lulus serta memenuhi persyaratan untuk dilantik. Tutup demikian.
demikian laporan pendidikan ini kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut untuk melantik lulusan program Diklat Laut 3-4 pembentukan serta Diklat Laut 3-4 dan 5 peningkatan pada Politeknik Sorong. Demikian kami laporkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorong, 23 November 2020. Laporan pendidikan selesai dilaksanakan. Orang selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pernyataan pelantikan perwira transportasi laut oleh Inspektur Upacara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin 23 November 2020, saya Kapusbang SDM Perhubungan Laut mewakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melantik perwira pelaut tingkat 3 tingkat 4 pembentukan dan perwira pelaut tingkat 3 tingkat 4 dan tingkat 5 peningkatan sesuai standar STCW 1978 Amandemen Manila 2010 ke-6 Jurusan Nautika dan Teknika Politeknik Pelayaran Sorong tahun 2020. Bapak Supiyadi dan Ibu Sunardi, Diki Kawin Mado, DP 4 Nautika, putra dari Bapak Simon Mado dan Ibu E. Enike Gemur, DP 3 Nautika, putri dari Bapak Hermanus Mur dan Ibu Salomina Sitawa. Dilanjutkan dengan foto bersama. Dimohon berkenan kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut dan perwakilan wisudawan untuk foto bersama.
Pembacaan ikrar wisudawan perwira transportasi laut. Dan ikrar wisudawan, siap! Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dua, menjunjung tinggi dan menjaga nama bangsa. Menjunjung tinggi kehormatan alma mater dan berbakti kepada kepentingan bangsa. Lima, selalu berupaya meningkatkan profesionalisme dan kemampuan diri. Dengan ini kami ikrarkan dengan penuh tanggungjawab. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diserahkan. Pasukan diserahkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Rok. Bapak, Ibu, para undangan yang saya hormati, pimpinan, kepala, adik-adik wisudawan, keluarga, izinkan saya membacakan sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang pada kesempatan hari ini seyogjanya melaksanakan pelantikan ini, namun karena ada tugas untuk mendampingi pimpinan, beliau berhalangan hadir. Kami sampaikan permohonan maaf beliau dan rasa bangga beliau di dalam pelaksanaan kegiatan wisuda kali ini. Yang kedua, hari ini saya merasa sangat bangga sekali. Ini momen pertama saya selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut menerima
tugas untuk berdiri di hadapan calon perwira yang barusan saja telah saya lantik menjadi perwira pelayaran niaga Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong, Bapak Dr. Anes Wilhelmus Asmuruf. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, Bapak Dr. Haji Muhammad Ali MM MH. Yang saya hormati Kepala Kantor Kesehatan Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Sorong. Yang saya hormati General Manager PT Pelindo 4 Cabang Sorong. Yang saya hormati Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Kota Sorong. Yang saya hormati Kepala Kantor UPBU Kelas 1 Domine Edward Osok. Yang saya hormati Kepala BPTD Wilayah 25 Papua dan Papua Barat. Yang saya hormati Head of Crewing Department PT Wintermar Offshore Marine TBK. Yang saya hormati Kepala Cabang PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967. Yang saya hormati para Kepala UPT dan kependidikan Poltekpol Sorong. Yang saya hormati undangan dan hadirin yang menyaksikan langsung maupun secara virtual, yang berbahagia, yang saya banggakan para perwira transportasi laut yang baru saja dilantik, yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk menghadiri upacara pelantikan perwira pelaut pribadi dan mewakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menyampaikan selamat dan penghargaan kepada saudara-saudara beserta orang tua dan keluarga atas keberhasilan saudara-saudara dalam menyelesaikan pendidikan dan pelatihan di Politeknik Pelayaran Sorong yang kalian banggakan.
Para perwira pelayaran niaga yang saya banggakan, hari ini saudara-saudara mengikuti pelantikan perwira pelayaran niaga. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sementara orang tua dan keluarga dan beberapa perwira lainnya menyaksikan prosesi dan mengikutinya melalui Zoom meeting dan YouTube. Pada kesempatan ini, kami atas nama Civitas Akademika dan BPSDMP Perhubungan mengucapkan terima kasih kepada gugus tugas COVID-19 yang ada di Sorong yang telah bekerja sama dengan Direktur Poltekpol Surabaya dan jajarannya sehingga kegiatan ini dapat berlangsung pada pagi hari ini. Saya bersama pimpinan Kementerian Perhubungan senantiasa mengingatkan agar kita tetap disiplin terhadap protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadikan saudara-saudara sebagai manusia yang berguna bagi masyarakat dan bangsa serta negara. Saya tegaskan bahwa pencapaian saudara-saudara pada hari ini merupakan langkah awal untuk meraih tujuan dan cita-cita hidup saudara. Dan sebagai perwira pelayaran niaga yang profesional, tentunya harus memiliki perbedaan dalam bertindak dan bersikap sebagai tanggung jawab moral yang ditunjukkan melalui etika dan integritas. Saudara juga memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Harapan saya, Politeknik Pelayaran Sorong sebagai alma mater dapat terus melekat dalam perjalanan karir saudara dan selalu menjaga nama baiknya. Para perwira pelayaran niaga yang saya banggakan, pada tanggal 25 Juni yang lalu, kita memperingati Hari Pelaut Sedunia, Day of the Seafarer. Tema yang diusung tahun ini adalah Seafarers are Key Workers. Pelaut berada di garis depan pandemi COVID-19. Memainkan peranan penting dalam menjaga aliran barang yang vital seperti makanan, obat-obatan, dan persediaan medis. Sedangkan tema World Maritime Day tahun 2020 adalah Sustainable Shipping for a Sustainable Planet. Tema tahun ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran akan tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menunjukkan pekerjaan yang dilakukan oleh Organisasi Maritim Internasional atau IMO dan anggotanya untuk mencapai target yang ditetapkan. Saat ini industri perkapalan dengan dukungan kerangka peraturan IMO telah memulai transisi menuju masa depan yang berkelanjutan. IMO telah mengadopsi dan akan terus mengembangkan langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi kandungan sulfur minyak bahan bakar kapal, menerapkan konvensi pengelolaan air balas, melindungi wilayah kutub, mengurangi sampah di laut, meningkatkan efisiensi pengiriman melalui pertukaran informasi elektronik melalui tantangan digitalisasi perkapalan, dan meningkatkan partisipasi keberadaan wanita di dalam komunitas maritim. Pada tahun ini juga, pada tahun lalu, Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan IMO kategori C yang terpilih pada bulan Desember 2019 dan melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan untuk tahun 2020 sampai tahun 2021.
Dan pada waktu yang bersamaan, Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia juga berhasil terpilih untuk pertama kalinya bersaingan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Inggris dan negara lainnya menjadi eksternal auditor IMO untuk periode 2020 sampai 2023. Hal ini adalah wujud eksistensi dan perhatian pemerintah terhadap dunia maritim internasional. Para perwira pelayaran niaga yang saya banggakan, tantangan global dan persaingan yang sangat ketat menghadang di depan saudara yang hanya akan mampu saudara atasi dengan tidak berpuas diri terhadap ilmu yang telah diperoleh selama ini. Namun hendaknya terus belajar dan mengasah kemampuan dan keterampilan untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi pelayaran dan ilmu pelayaran yang terus berkembang. Saat ini kita hidup di zaman VUCA. VUCA adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility artinya perubahan yang sangat cepat terjadi. Uncertainty artinya ketidakpastian, yakni kurangnya kecepatan kita untuk memprediksi segala peristiwa yang akan terjadi. Complexity artinya sangat kompleks. Situasi adanya gangguan yang dihadapi oleh suatu organisasi dan lingkungan kita. Ambiguity artinya semua serba tidak jelas. Atau bias. Untuk dapat bertahan dalam era VUCA, saudara-saudara harus memiliki jiwa kepemimpinan yang super agile. Ada 5 ciri pemimpin yang super agile. Yang pertama, people agility. Artinya kita mampu bekerja sama dengan siapapun. Setiap orang diharapkan mempunyai kemampuan untuk membangun kerjasama yang baik antar individu lainnya. Dengan mampu bekerja sama dengan baik, maka pekerjaan akan lebih efektif. Yang kedua, change agility. Kondisi orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan se-ekstrim apapun. Perusahaan pelayaran, perusahaan pelabuhan membutuhkan para pekerja yang mampu menerima perubahan secara cepat dan mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Yang ketiga, result agility. Orang yang mampu tetap berprestasi dan menghasilkan dalam kondisi apapun. Yang kelima, mental agility. Artinya orang yang mampu bertahan dalam tekanan mental apapun. Dengan lingkungan yang berisi dengan orang-orang yang mental emosinya berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kelima, learning agility. Ciri-ciri yang mampu memahami dan mempelajari hal baru dengan cepat yang harus kalian miliki agar mampu bertahan di era VUCA ini. Individu yang mau belajar dan memahami hal-hal baru dengan cepat yang akan mempercepat kerja kalian dan mempercepat kerja orang lain. Era ini menuntut kecepatan dan ketepatan kerja. Sikap learning agility ini yang banyak diperlukan oleh perusahaan-perusahaan agar mampu bertahan. Seperti kutipan Mahatma Gandhi mengatakan, maka belajarlah seakan kita akan hidup selamanya. Hadirin yang berbahagia, untuk dapat menghasilkan lulusan yang mampu mengatasi tantangan dan merebut pasar global, penerapan ketentuan dan kebijakan pemerintah serta penerapan konvensi internasional pada setiap lembaga pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang mutlak dan harus dilaksanakan sebagai jaminan bahwa mutu lulusan mampu memenuhi
kualifikasi nasional dan internasional. Demikian pula untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional, diperlukan usaha dan kerja keras dari semua pihak, baik pendidik maupun peserta didik, serta dukungan dari berbagai pihak dalam meningkatkan dan mengembangkan lembaga pendidikan secara berkelanjutan dengan melengkapi berbagai sarana dan prasarana diklat, metode pendidikan yang tepat, serta perbaikan tata kelola lembaga diklat untuk mencapai lulusan dengan kualitas yang tinggi, prima, profesional, dan beretika. Hal ini sesuai dengan tema wisuda pada tahun ini, yaitu penguatan SDM maritim unggul beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam bertransportasi untuk menunjang industri pelayaran yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebesar apapun tantangan yang ada di depan kita, selama kita punya tekad dan keinginan yang kuat, serta melakukan usaha dengan kerja bersama secara nyata, dan dengan iringan doa kepada Yang Maha Kuasa, kita akan dapat mencapai hasil sesuai yang kita harapkan. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, ke depan, saudara-saudara akan menjadi pelaku pelayanan transportasi laut kepada masyarakat. Di tangan saudara-saudara akan ditentukan baik buruknya transportasi laut kita. Untuk itu saya minta agar saudara-saudara menjaga profesionalisme, integritas, dan disiplin yang tinggi, serta bekerja keras dengan cara-cara cerdas untuk dapat memenangkan persaingan yang akan semakin keras. Dimanapun saudara berada, jaga nama baik dan kehormatan bangsa yang telah membesarkan saudara dan menjadikan saudara seperti hari ini. Sebagai wujud perhatian saya pada kesempatan ini bersamaan dengan pertama kalinya saya berada di depan wisudawan perwira, saya bertekad mulai wisudawan terbaik hari ini, yang ada 4 orang akan saya masukkan di dalam satu grup dengan saya, dan saya akan memperkenalkan inovasi monitoring wisudawan terbaik mulai hari ini, sampai kalian betul-betul menjadi yang terbaik di dalam hidup kalian. Saya berharap inovasi monitoring wisudawan terbaik ini akan terus dilanjutkan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, ditandai dengan hari ini akan kita mulai WA Group wisudawan terbaik dari semua perguruan tinggi Matra Laut. Kepada orang tua dan segenap keluarga, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Politeknik Pelayaran Sorong sebagai lembaga pendidikan tinggi di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan untuk mendidik dan melatih putra-putrinya. Dan sekali lagi, saya sampaikan selamat kepada para orang tua atas kelulusan putra-putrinya. Kepada seluruh sivitas akademika Politeknik Pelayaran Sorong, saya sampaikan ucapan selamat dan terima kasih atas kerja keras yang diberikan selama ini, serta dengan harapan agar saudara-saudara tidak cepat berpuas diri, tetap lakukan upaya-upaya untuk meningkatkan tata kelola diklat, perguruan tinggi, dan kualitas lulusan. Pada para undangan, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa meridhoi setiap upaya kita di dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Demikian sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Bapak Insinyur Sugiharjo, yang telah saya bacakan. Terima kasih. Kepala Pusbang SDM Perhubungan Laut Satwa Sematupang. Selesai. Siap! Rock! Lagu Bagimu Negeri. Bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa dan meminta. Mohon izin, izinkanlah saya untuk membawakan doa secara syariat Islam bagi yang beragama lain untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi namahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Politeknik Pelayaran Sorong beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan segala penuh ketundukan dan kehusyuan, memanjatkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada orang tua kami, kepada para pejuang pahlawan bangsa kami, dan kepada seluruh dosen dan pegawai Civitas Akademika Politeknik Pelayaran Sorong, serta kepada para pemimpin bangsa kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Politeknik Pelayaran Sorong mengadakan upacara perwira pelaut 3-4 pembentukan dan perwira laut 3-4-5 peningkatan sesuai standar STCW 1978 amandemen Manila 2010 ke-6. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada-Mu, ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para perwira transportasi laut selama mengikuti pendidikan di Politeknik Pelayaran Sorong ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri mereka, keluarga, dan lembaga mereka, maupun bagi masyarakat
agama, nusa, bangsa, dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas bangsa, bumi pertiwi tercinta, Indonesia yang sesuai dengan 5 citra manusia perhubungan, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri, dan cendikia. Anugerahilah mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterima di tempat tugas mereka masing-masing, sehingga mereka memiliki ilmu yang amalia dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah setiap deretan kesombongan dalam niat, kesalahan dalam kesengajaan yang pernah kami lakukan, kehilafan dan amanah, kerasukan dan keinginan kemalasan dalam amal, kelalaian dalam kewajiban, dan setiap kesalahan-kesalahan yang kami lupakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbi izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Andika Bhayangkari. Penghormatan kepada Wahana Mangayu warga Pertiwi. Kepada Wahana Mangayu warga Pertiwi, hormat! Rang! Wahana Mangayu warga Pertiwi meninggalkan lapangan upacara.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Rak! Tegak! Rak! Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara menuju mimbar kehormatan. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah dilaksanakan. Tiap-tiap komandan kompi dapat mengambil alih pasukannya. Kerjakan! Persiapan perwujudan tanda kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
perwujudan tanda kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai. Perwujudan tanda kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia selesai.
penandatanganan Memorandum of Understanding kerjasama Tridharma Pendidikan Tinggi dengan PT Pelindo 4 Sorong, Universitas Muhammadiyah Sorong, Asuransi Bumida, yang akan dilakukan secara langsung dan akan dilakukan secara virtual PT Wintermar Indonesia. Dimohon berkenan kepada Bapak Direktur Politeknik Pelayaran Sorong dan perwakilan PT Pelindo 4 Sorong, Universitas Muhammadiyah Sorong, Asuransi Bumida untuk mengambil tempat. Berkenan kepada Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Kapten Sahatua P. Simatupang MMMH untuk menyaksikan penanda tanganan.
Acara selanjutnya adalah foto bersama perwira transportasi laut. Kami mohon kembali perkenan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Dimohon menempati lapangan 7 Samudra bersama wisudawan Politeknik Pelayaran Sorong. Dan dimohon berkenan kepada Bapak Direktur Politeknik Pelayaran Sorong beserta Ibu beserta Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Sorong. General Manager PT Pelindo 4 Cabang Sorong. Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Kota Sorong. Kepala Kantor Otoritas Bandara Domie Edward Orsok. Kepala BPTD Wilayah 25 Papua dan Papua Barat. Head of Crewing Department of PT Wintermar Offshore Marine TBK. Kepala Cabang PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda. Dimohon berkenan kepada Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut menempati sesi foto di tengah para wisudawan. Dilanjutkan sebelah kiri Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Bapak Direktur Politeknik Pelayaran Sorong. Dilanjutkan dengan para tamu undangan VIP yang telah kita sebutkan satu persatu. Terima kasih. Dilanjutkan dengan foto dengan ibu-ibu Dharma Wanita Politeknik Pelayaran Sorong. Kami persilakan kembali kepada ibu-ibu Dharma Wanita Politeknik Pelayar Sorong, dimohon
berkenan menempati sesi foto bersama. Terima kasih. Dilanjutkan pembagian STT PPK oleh Wakil Direktur 1 kepada yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kapten Satwa P. Simatupang MMMH dan Kepala UPT di bawah naungan Kementerian Perhubungan dan tamu undangan, kami persilakan menuju ke ruang transit untuk mengikuti acara ramah tamah. Kepada Bapak Ibu, orang tua atau wali wisudawan, di hadapan Bapak Ibu dapat kita saksikan prosesi penyerahan sertifikat tanda tamat pendidikan dan pelatihan kepelautan sebagai tanda telah menyelesaikan program diklat pelaut pembentukan di Politeknik Pelayaran Sorong. Gerastian Hafiz Biaro, NIT 1701019 Nautika, Diklat Pelaut 3 Nautika. Rio Alif Pratama, NIT 1701036 Diklat Pelaut 3 Nautika. Anderson Ramba, NIT 1701005 Diklat Pelaut 3 Nautika. Andreansa Rahayaan, NIT 1701007 Diklat Pelaut 3 Nautika. Farizal Nova Bianto, NIT
17.01.015 Diklat Pelaut Naut 3 Nautika. Fao Jansenin, NIT 17.01.016 Diklat Pelaut 3 Nautika. Andika Kaja 17.01.006 Diklat Pelaut 3 Nautika. Tia Apriliati Kutanggas NIT 17.02.046 Diklat Pelaut 4 Nautika. Aldi Bimantara NIT 17.01.004 Diklat Pelaut 3 Nautika. Arif Wardana NIT 17.01.008 Diklat Pelaut 3 Nautika. Rizky Nurtaqwa NIT 17.02.038 Diklat Pelaut 4 Nautika. Muhammad Ardiansa NIT 17.02.029 Diklat Pelaut 4 Nautika. La Kaida NIT 17.01.023 Diklat Pelaut 3 Nautika. Abdul Rahman NIT 17.01.001 Diklat Pelaut 3 Nautika. Tri Magvira NIT 17.02.047 Diklat Pelaut 4 Nautika. Suhudi NIT 17.02.044 Diklat Pelaut 4 Nautika. Muhammad Fardi NIT 16.09.004 Diklat Pelaut 4 Nautika. Jevan MD Pandori NIT 17.02.018 Diklat Pelaut 4 Nautika. Lalu Muhammad Revi Nopendi NIT 17.02.022 Diklat Pelaut 4 Nautika. Wahyu Angga Restu NIT 17.01.043 Diklat Pelaut 3 Nautika. Agung Triwidodo NIT 17.01.003 Diklat Pelaut 3 Nautika. Muhammad Jufri FAR Ambat NIT 17.02.031 Diklat Pelaut 4 Nautika.
Joseph Juan Carlos Kadun, NIT 1702031, Diklat Pelaut 4 Nautika. Bobby Betot Panekenan, NIT 1702004, Diklat Pelaut 4 Nautika. Safirudin, NIT 1702041, Diklat Pelaut 4 Nautika. Guru Bintang Samudra, NIT 1702011, DP 4 Nautika. Haris Sofyan Tuhusula, NIT 1609024, Diklat Pelaut 4 Nautika. Armi Amalia, NIT 1701009, Diklat Pelaut 3 Nautika. Saiful Bahri Rumah Kabis, NIT 1702042, Diklat Pelaut 4 Nautika. Mirza Zawin Wisnu, NIT 1702024, Diklat Pelaut 4 Nautika. Muhammad Faisal, NIT 1609037, Diklat Pelaut 4 Nautika. Yehuda Joy Rumhe, NIT 1702050, DP 4 Nautika. Mustaqim, NIT 1702032, Diklat Pelaut 4 Nautika. Nasira Bekti Hidayati, NIT 1701033, Diklat Pelaut 3 Nautika. Muhammad Saiful, NIT 1702027, Diklat Pelaut 4 Nautika. Putra Satria Siamturi, NIT 1702035, Diklat Pelaut 4 Nautika. Muhammad Surgawi, NIT 1702026, Diklat Pelaut 4 Nautika. Zera Johan Numberi, NIT 1702052, Diklat Pelaut 4 Nautika. Ricky Martin Wali, NIT 1609048, Diklat Pelaut 4 Nautika. Septriani Kitarina Siregar, NIT 1701038, Diklat Pelaut 3 Nautika. Revian Pati Peluhu, NIT 1702036, Diklat Pelaut 4 Nautika. Andi Amirul Mukminin,
NIT 1702002 Diklat Pelaut 4 Nautika. Bruce Aristarchus Makusi, NIT 1702005 Diklat Pelaut 4 Nautika. Samuel Alexander Ratoe, NIT 1702043, Diklat Pelaut 4. Franz Samuel Tosawa, NIT 1702009, Diklat Pelaut 4 Nautika. Muhammad Firman Yusuf, NIT 1702025 garis Diklat Pelaut 4 Nautika. Indra Kurniawan, NIT 1702016 Diklat Pelaut 4 Nautika. Giovanni Samuel Tarelun, NIT 1702019 Diklat Pelaut 4 Nautika. Christoffel Sampari Fakdawe, NIT 1702006 Diklat Pelaut 4 Nautika. Karolika Irsan Katimpali, NIT 1702020 Diklat Pelaut 4 Nautika. Alam Syarif Kaliki, NIT 1702001 Diklat Pelaut 4 Nautika. Sekali dua ya. Taufik Amrin, NIT 1702045 Diklat Pelaut 4 Nautika. Angga Saputra Mandak, NIT 1702003 Diklat Pelaut 4 Nautika. William Joshua Kennedy, NIT 1701028 Diklat Pelaut 3 Tenika. Cahyo Setiawan 1701007 Diklat Pelaut 3 Tenika. Calvin Aditya 1704012 Diklat Pelaut 4 Tenika. Ignatius Jober Pakambi, NIT 1701013 DP3 Nautika. Kurniawan Lajumu, NIT 1701016 DP3 Tenika. Andi Juandi Lumika, NIT 1704005 DP4 Tenika. Muhammad Asriyadi, NIT 1701019 DP3 Tenika. Muhammad Iqbal Syaputra, NIT 1701020 DP3 Tenika. Muhammad Irwan 1701018 DP3 Tenika. Doni Saputra, NIT 1704013 garis miring Tenika. Muhammad Lutfi Agani, NIT 1704028 DP4 Tenika. Sawal, NIT 1701024 DP3 Tenika. Fazul Hakim, NIT
17.01.011 DP3 TNIK. Guntur Mandalawangi NIT 17.01.012 DP3 TNIK. Andi Faradian Wahyu Dianto 17.01.005 DP3 TNIK. Suryanto 17.01.026/TNIK. Yusran 17.01.029/TNIK. Alfian Sandi M NIT 17.01.003 DP3 TNIK. Taufik Riansa Waldi 17.04.035 DP4 TNIK. Aslan NIT 17.04.007 DP4 TNIK. Isanuddin NIT 17.04.022 DP4 TNIK. Ferry Juan Nufarulin Sihombing 16.01.027 DP4 TNIK. Gilbert Apri Pratama 17.04.021 DP4 TNIK. Ahmad Ibin Jati Muhammad NIT 16.09.005 DP4 TNIK. Rival NIT 17.01.022 DP3 TNIK. Muhammad Irfan NIT 17.04.031 DP4 TNIK. Revan Hermanus Rompas NIT 17.04.034 DP4 TNIK. Faisal DP 17.04.017 DP4 TNIK. Brian Owen Dodo NIT 17.04.010 DP4 TNIK. Iswandri Idrus NIT 17.01.014 DP3 TNIK. Jessica Kerry Amelia Wohon NIT 17.04.023 DP4 TNIK. Obed Lipung NIT 17.01.021 DP3 TNIK. Marcelino Otniel Mowongan NIT 17.04.030 DP4 TNIK. Baharudin M. Samol NIT 17.04.008 DP4 TNIK. Muhammad Asbar NIT 17.04.032 DP4 TNIK. Ramad Gunawan NIT 16.09.066 DP4 TNIK. Geraldo Siwi NIT 17.04.020 DP4 TNIK.